lagi coba sebelum kita sebelum nguras kolam, kita nyari kijing ya Mas ya. Iya. Nyari kijing nih. Ternyata kijingnya banyak banget di pinggir-pinggir ini. Dan katanya sangat bergizi. Dan enak ya Mas ya? Ya enak. Enak. Nah, kita coba nih. Nih Mas siapa namanya Mas? Rizal. Rizal. Hai Mas, gimana Mas? Kemarin apa mengambil kijingnya? Congkel seperti ini untuk mempermudah. Nah. Ternyata banyak banget kijingnya ini. Jadi kalau di yang tidak ada airnya, dia ada garis-garis begini ya Mas ya. Nih, ini tandanya di dalamnya ada kijingnya. Tuh, ternyata mudah. Selain kata Mas siapa Mas tadi Mas? Kata Mas Junaidi. Kalau di dalam air dia nyembur ya Mas ya. Air, tapi kalau di yang sudah kering, dia ada lubang-lubang kecil-kecil begitu. Seperti ini. Nah, ini coba Mas, ayo Mas cari Mas. Ini ada tanya nih, ada. Oh, itu ada tuh. Nah, banyak tuh. Wah. Jadi kita akan buat ini Mas ya. Kayaknya di sambal goreng kayaknya enak ya Mas ya. Oke deh. Nah, ini Masnya juga dapat juga tuh. Nah, ini kita lagi sebelum nguras kolam kita cari kijing dulu nih. Selain lauknya nanti ikan. Halo Bu. Ayo Bu, turun Bu. Itu istrinya Mang Tawi almarhum. Nah bentar lagi nih, tapi masih dalam katanya ini, masih sedada. Oke, okay. Bentar lagi. Oh banyak. Lanjut yuk, cari kijing. Ade dapat nggak Ade? Dapat mana? Wah gila. Oke, kita lanjut ya.